أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تؤسر، ربي تمه بالخير. أما بعد، تسمون تدبر سورة التوبة. Sampai ayat 74 kan? Malam ni 74 lah. Okay, dalam ayat lepas ayat 73, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidil kufar, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik. Jadi bila Allah kata jahid, itu dalam fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Jadi antara tugas nabi yang wajib, yang utama ialah berjihad menentang orang kafir dan orang munafik. Cuma berbeza cara berjihad melawan orang kafir dengan cara berjihad melawan orang munafik. Cara berjihad orang melawan orang kafir ialah dengan senjata, berperang dengan senjata. Dan cara berperang berjihad melawan orang munafik ialah dengan apa? Dengan hujah, dengan fakta. Kemudian Allah kata waghlus, hendaklah bertegas ataupun berkeras dengan mereka. Dan kita dah sebutkan minggu lepas, berkeras ni bukan dalam semua keadaan. Ada keadaan kena berlembut, ada keadaan kena berkeras. Ada ketika Musa diperintah bercakap dengan Firaun dengan bahasa yang lembut. Ada ketika Musa bercakap dengan bahasa yang kasar. Ada ketika Nabi berlembut dengan orang kafir. Ada ketika Nabi keras. Apa dia contoh Nabi keras dengan orang kafir? Apa dia contoh? Apa dia? Tak, peristiwa. Perang tu biasa kan? Bila berperang mesti kena keras. Ketika Nabi mengusir Bani Nadir, orang Yahudi daripada Madinah, iaitu Nabi bakar dan potong pokok-pokok kurma mereka. Antara orang yang paling kaya dan paling kuat ekonomi di Madinah ialah orang Yahudi. Dan di antara Yahudi yang paling kuat ialah Bani Nadir. Ekonominya, senjatanya, kubunya. Tapi bila mereka mengkhianati perjanjian, Nabi halau mereka keluar daripada kota Madinah. Sehingga orang beriman berkata, mereka tak terfikir pun boleh usir orang Yahudi yang kuat dari segi senjata, ekonomi. Mereka tak terfikir pun. Sampai tahap Nabi suruh para sahabat potong pokok-pokok kurma kepunyaan Bani Nadir.
keluar waktu terbangun tu. Nah, itulah. Cuba buka surah Al-Hasyr. Ada sebab. Ada sebab dia. Cuba tengok ayat 2 surah Al-Hasyr muka surat 545. Surah Al-Hasyr ni surah 59. Allah kata apa? Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Allah yang telah mengusir orang-orang kafir min ahlil kitab, daripada ahli kitab, iaitu Yahudi. Dan Yahudi di sini khusus kepada Bani Nadir. Min diarihim, daripada rumah mereka. Kalau usir pendatang biasa kan? Ini usir tuan tanah. Orang Yahudi ni pemilik tanah dan kebun ni. Di awalil hasr, untuk kali pertama. Dan Allah kata ma zanantum an yakhruju. Kamu orang beriman tak sangka dan tak terfikir pun orang Yahudi keluar daripada Madinah. Sebab apa? Sebab apa Nabi dan sahabat tak terfikir pun mereka boleh usir orang Yahudi? Sebab orang Yahudi penduduk asal di Madinah. Nabi dan sahabat pendatang. Yang kedua, orang Yahudi ni orang yang pegang ekonomi di Madinah. Kubu mereka kuat, senjata mereka kuat. Jadi tak terlintas di kepala sahabat mereka boleh usir orang Yahudi. Sebab tu Allah kata apa? Allah yang mengusir, bukan kamu. Kemudian wazannu, orang Yahudi pula sangka ataupun yakin annahum mani'atum husunuhum. Kubu-kubu mereka yang kuat itu akan menghalang mereka minallah, daripada azab Allah. Nah, ini orang Yahudi pula. Dia pula yakin dia akan menang dan tak akan diusirkan. Kemudian fa'atahumullah. Allah mendatangkan, Allah datang pada mereka min haisula yamtah, min haisula yahtasibu. Dari sudut ataupun daripada arah yang mereka tak sangka pun. Sebab mereka yakin kubu mereka kuat, mereka tak boleh diusir. Kalau berperang pun mereka menang. Macam mana cara tu? Allah kalahkan orang Yahudi. Caranya waqazafa fi qulubihim ar-ru'ba. Allah campak dalam hati-hati mereka ru'ba, apa dah? Takut. Jadi bila nak berperang, syarat utama apa dah? Senjata ke, bilangan tentera yang ramai ke, ataupun keberanian? Bila dah berani, kadang-kadang senjata tak cukup pun boleh menang. Tapi kalau takut, senjata banyak pun, ini punca mereka kalah. Iaitu Allah jadikan rasa takut dalam hati orang Yahudi Bani Nadir. Akhirnya yukhribuna buyutahu, mereka membinasakan rumah mereka sendiri. Ha, tengok. Tahu tak, dia mula-mula Nabi usir sebab dia mengkhianati perjanjian. Maka Nabi nak usir mereka. Bila nak usir, orang munafik pergi. Orang munafik ni rupa dia Islam lah. Pergi begitu pada Bani Nadir, kamu jangan keluar, kami akan bantu kamu. Kalau Nabi serang kamu, kami akan berperang bersama kamu, menentang Nabi. Kalau kamu diusir, kami akan bersama kamu juga. Bila orang munafik berjanji dengan Bani Nadir, Bani Nadir tukar fikiran. Dia kata pada Nabi, kami tak akan keluar. Mula-mula Nabi kata, keluar dan boleh bawa barang. Tapi lepas dia tukar fikiran, tak nak keluar sebab janji orang munafik. Tunggu-tunggu Nabi kepung kawasan Bani Nadir ni, dia tak jauh daripada Masjid Quba.
Tunggu-tunggu bantuan daripada orang munafik tak datang. Orang munafik biasalah janji bohong. Jadi memang patutlah berkawan dengan orang Yahudi. Akhirnya bila tak ada bantuan, mereka dah takut. Mereka pun beritahu semula pada Nabi, okey, kami akan keluar. Nabi kata boleh keluar tapi jangan bawa barang. Ada lain dah. Kecuali seekor unta, kalau tiga rumah kongsi seekor unta. Nak bawa atuk ke, nak bawa cucu ke, nak bawa isteri yang mengandung ke, nak bawa barang ke, tiga keluarga satu ekor unta. Senjata tak boleh bawa. Akhirnya dia buat apa? Dia bawa benda yang boleh bawa lah. Antaranya dia pecah pintu, dia ambil pintu. Kadang-kadang dia ambil tingkap. Dinding tak boleh besar sangat. Salah satu sebab dia rosak rumah dia sebab dia nak ambil barang yang boleh pakai lagi. Yang kedua, dia tak nak bagi orang Islam menafaatkan rumah tu. Itu satu penghinaan kan? Dia lah kena usir. Lepas tu yang meroboh rumah mereka siapa? Mereka sendiri. Bina penat-penat, lepas tu roboh pun penat-penat. Dan wa'aidil mu'minin, dan orang beriman pun merosakkan rumah mereka. Fa'tabiru ya ulil absar. Okey? Lepas tu Nabi perintah potong semua, bukan semualah, sebahagian daripada pokok-pokok kurma mereka yang yang lebat dan yang segar tu. Jadi ada orang Yahudi pertikaikan, Nabi kamu kata jangan rosakkan harta awam, jangan rosakkan benda-benda yang yang baik. Sekarang Nabi kamu juga suruh binasakan pokok-pokok kurma. Ni agama apa ni? Ha, lalu turun ayat ni. Ayat 5 tu, cuba tengok. Cuba baca terjemah, boleh faham? Boleh faham? Khusyuk baca semua diamnya. Boleh faham, Faizal? Cuba cuba cerita sikit. Allah kata apa? Ma qata'tum, kamu kamu tidak potong min linatin. Lina tu pokok kurma. Au taraktumha, ataupun kamu biarkan pokok tu seperti asal. Mana tak potong semua, ada sebagian potong, binasakan pokok, ada sebagian dibiarkan. Semua tu dengan izin Allah. Apa tujuan? وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ, supaya Allah menghina orang-orang fasik. Jadi tujuannya apa? Kita kata mungkin tak ada faedah. Tak ada faedah. Orang Yahudi ni dia penat tanam, penat siram, penat bagi baja, penat jaga, dan nak petik hasil, tengok-tengok dibinasakan. Rasa terhina tak? Itu tujuannya, supaya orang kafir lagi rasa terhina. Sebab apa? Perbuatan mereka sendiri. Jadi apa hukum merosakkan benda yang elok? Apa hukum? Pada asalnya berdosa, tapi pada tak asalnya. Jadi benda yang haram bila Allah perintah semua jadi halal. Tapi kalau ikut undang-undang perang secara ininya, kita tak sepatut tebang pokok, musnahkan apa-apa kan. Ya. Kecuali yang ini aja sebab. Ah ya, ya. Perintah yang spesifik. Ah, sebab tu turun ayat ni. Allah beritahu kamu dibenarkan sebab dengan izin Allah. Bukan saja-saja pandai-pandai ni. Arahan daripada Nabi, dan Nabi dapat wahyu daripada Allah. Dan tujuan pun diberitahu. Ya. Yeah. Jangan 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 potong pokok pokok durian orang kafir kat Rauk. Ha? Hmm. Ya.
Dan di sini juga nak bagi tahu apa? Itulah agama. Agama ialah bukan pakai logik akal. Ikut perintah Allah. Itulah agama. Tapi kita ni, banyak kita faham agama pada solat, puasa, haji, zakat kan? Sedangkan banyak lagi perintah Allah selain pada rukun Islam. Jadi akhirnya Islam dia tempang. Nampak solat tapi perangai tak elok. Sebab apa? Sebab dia ingat agama tu solat je. Kan? Solat tapi rasuah. Solat tapi menipu. Solat tapi khianat. Solat tapi ambil hak orang. Boleh? Ini bentuk apa ni? Bentuk cara berjihad dengan orang kafir dan berkeras. Inilah salah satu contoh. Berkeras tu sampai tahap tebang pokok-pokok kurmanya. Ini lebih kurang samalah dengan kisah dalam surah Al-Kahfi. Bila ada seorang yang Allah bagi dua kebun yang besar yang mewah kan. Bila dia berbangga dengan dua kebun dia kepada kawan dia yang miskin, kawan yang miskin berdoa pada kawan yang kaya ni, apa doanya? Doa elok ke tak elok? Ha? Doa apa ni? Dalam surah Al-Kahfi, dia doa pada Allah, turunlah musibah ke atas kebun ni, hancurkan dia. Turunkan musibah daripada langit ataupun musibah daripada bumi, hancurkan kebun kawan aku ni. Dan Allah makbul tak doa dia? Makbul. Allah makbul. Makbul ke tak? Ha. Yang kata tak makbul ni baca surah apa ni? Ya? Allah makbul kan? Dan hancur semua sekali. Jadi pengajarannya apa? Ha? Tak boleh tak kawan ni kata doalah supaya lembutkan hati tuan punya kebun. Boleh kan? Kenapa doa kebun dia terbakar hangus? Apa punca tuan punya kebun ni sembuh? Apa punca dia? Kebun tu lah. Kebun tu. Jadi sebab dia sombong, kebun. Jadi nak hilang sifat sombong, kena hancurkan kebun. Faham tak? Kalau selagi tak hancurkan kebun, dia kata tak ada sombong. Nah, sebab tu terbukti lepas Allah hancurkan kebun tu, dia baru sedar, ya Allah, rupa-rupanya aku syirik kepada Allah. Tapi ini khas untuk kisah tu je. Jangan doa di luar pada kawan kita yang kaya. Tak ada sebab. Saya akan suruh buat kekerasan bila sampai masa. Tunggu. Saya minta contoh saya dengan Umar pun Ustaz tak nak bagi. Kasih contoh dengan Umar je. Sebab ketika sepatut kita berlembut pun kita tak sabar. Jadi masa kekerasan pun tak boleh lah. Tengok Nabi berkerah dengan orang Yahudi ni bila ni? Bila dah beri peringatan dan bila langgar perjanjian berkali-kali, bila khianat sampai tahap dia nak bunuh Nabi. Ha, sampai tahap tu baru Nabi berkeras. Okey. Ha, tengok pula, tengok keadaan pula. Oh. Sebab Nabi berdakwah 24 jam kan. Kita belum lagi. Ha? Okey, kita sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yahlifuna. Mereka yahlifuna, bersumpah. Mereka bersumpah. Sekarang fi'il apa ni? Yahlifu. Mudhari' ada maksud. Setiap perkataan yang digunakan ada maksud. Jadi yahlifu fi'il mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Allah nak beritahu sifat orang munafik ni sentiasa bersumpah.
sikit-sikit bersumpah. Kalau bersumpah 10 dalam masa 5 tahun sekali, belum munafik, baru nak start tu. Mereka sentiasa bersumpah, dan mereka sumpah pula dengan apa? Dengan nama Allah. Apa yang mereka sumpah? Maqalu. Tidak mereka berkata. Kemudian Allah menafikan walaqad, dan pasti sesungguhnya qalu, mereka telah berkata kalimat al-kufri, kalimah ataupun perkataan kufur. Apa maksud dia? Perkataan apa ni? Tak sumpah, tak mesti jadi kufur. Cuma dia nak bercakap, dia bercakap perkataan yang boleh membawa kepada kufur. Apa dia perkataan tu? Allah tak sebut dalam Al-Quran. Dalam tafsir, ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tak sebut? Sebab perkataan tu tak elok. Kalau Allah sebut perkataan tak elok yang membawa kepada kufur dalam Al-Quran, kita akan membaca dan seolah jadi ibadat pula. Sedangkan perkataan tu tak elok. Jadi perkataan kufur Allah tak sebut. Yang penting perkataan yang membawa kepada kufur. Contoh macam orang Yahudi, dia bagi salam pada Nabi. Apa dia? Assalamu alaikum. Ini contoh lah. Apa makna assalamu? Celaka ataupun al-maut. Matilah ke atas kamu. Dia kata pada siapa ni? Nabi. Ini boleh jadi kufur ni. Mana dia mendoakan Nabi itu celaka. Tapi Nabi jawab apa? Nabi jawab alai wa alaikum. Dah, setakat tu je Nabi jawab. Nabi tak jawab wa alaikumussam. Patut Nabi boleh jawab tak? Yang jawab wa alaikumussam siapa? Aisyah. Bila Aisyah dengar Nabi jawab wa alaikum je, Aisyah pun tambah wa alaikumussam wa la'anahullah wa ghadiba alaihi. Semoga Allah laknat dia dan Allah murka dia. Jadi Nabi pun terkejut, Aisyah, apa yang kamu cakap ni? Aisyah kata, oh ada Aisyah sini. Nabi, Aisyah kata, ya Rasulullah, kamu tak dengar ke apa dia cakap pada kamu? Celaka mati. Nabi kata, aku dengar dah. Sebab tu aku jawab ni. Yalah, kenapa jawab setakat wa'alaikum je? Jawablah lagi. Beza tak Nabi dengan Aisyah? Beza. Mana yang terbaik? Jawab penuh lengkap ke? Ataupun wa'alaikum je? Dia kalau Aisyah panjang, kalau kita lagi panjang ni. Mungkin tiga baris lah. Dan sebenarnya itulah akhlak Nabi. Sebenarnya bila Nabi kata, sebenarnya Aisyah, aku dah jawab. Tapi kamu tak faham. Bila dia kata assalamualaikum, apa makna? Celakalah, matilah ke atas kamu. Nabi pun jawab waalaikum, apa makna dia? Sama lah tu, cuma Nabi tak sebut je. Aisyah yang tak berapa faham. Semangat emosi ya. Nak sebut juga. Biasalah perempuan kan, dia tak boleh. Apa dia? Ya. Dia perempuan tak boleh nak kontrol. Boleh? Dan ada sebelum ni perkataan yang orang munafik sebut pada Nabi boleh membawa kepada kufur, kalimah kufur. Tapi Allah sebut dalam ni.
Ada tak? Tak. Ayat sebelum ni, gila tu semua orang cakap kan. Kata pada Nabi gila pun boleh kata boleh jadi kufur. Ada satu perkataan sebelum ayat ni. Dua patah aja. Dia kata kepada Nabi apa dah? Huwa uzunun. Huwa uzunun. Dua patah aja. Apa makna huwa uzunun? Maksudnya? Telinga Nabi ni telinga luruh bendul. Semua orang cakap dia percaya. Ini pun boleh membawa kepada kufur. Sebab dia merendahkan kedudukan Nabi. Okey. Jadi orang munafik bersumpah dengan nama Allah. Dia bersumpah ni. Bila Nabi tanya ataupun sahabat tanya, betul tak kamu cakap tak elok pada Nabi? Dia menafikan. Tapi biasalah bila dia menafikan, dia bersumpah. Sebab apa? Kenapa dia mesti bersumpah? Sebab dia tahu kalau cakap biasa, orang tak akan percaya. Jadi sumpah tu adalah senjata orang munafik. Siapa yang suka bersumpah bila bercakap, dia adalah orang yang ada ciri-ciri munafik dan orang yang tak boleh dipercayai. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wa kafaru, dan mereka telah kufur. Ba'da, selepas Islam. Maksud apa ni? Allah nak bagi tahu orang munafik ni asalnya Islam ke asalnya kafir? Islam. Macam mana boleh jadi kafir? Salah satu dengan perkataan ni. Kadang-kadang orang tu boleh jadi kafir dengan perkataan Islam ni tak sesuai. Boleh jadi kafir tu. Hukum Islam zalim, boleh jadi kafir. Walaupun dia solat. Sebenarnya bila dia kata hukum Islam zalim, dia kata pada siapa? Dia kata pada siapa? Pada Allah lah. Sebab Allah yang buat hukum tu. Okey, wahammu. Wahammu apa dia? Dan mereka menginginkan. Hama ni ingin ataupun berkehendak. Mereka berkeinginan. Bimalam yanalu, dengan apa yang apa ni? Lam yanalu apa dia? Apa yang tidak mereka dapat. Yanalu dapat. Ada ayat Allah kata apa? Lantanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ani tanalu. Cuba terjemah. Lantanalu. Sana yanalu makna sama. Lantanalu makna kamu tidak akan mendapat. Albirra, kebaikan. Kebaikan. Albir, kebaikan. Hatta tunfiqu, kamu infakkan. Mimma, min, dari ma, apa yang tuhibbun, kamu suka. Mana nak dapat albir, kebaikan di sisi Allah, syaratnya apa? Kena infak yang kamu suka. Allah kata lan. Apa makna lan? Tidak sekali-kali.
Sebab tu ayat lain Allah kata, bila kamu nak bersedekah, jangan pilih barang yang tak elok. Jangan pilih barang yang tak elok. Okey. Jadi mereka berkeinginan dengan apa yang tidak mereka dapat. Apa ni sebenar? Apa orang munafik nak ni sebenar? Selain pada dia bercakap perkataan kufur, iaitu mereka merancang nak bunuh Nabi. Mereka rancang nak bunuh Nabi, nak hancurkan Islam. Termasuklah ada fitnah, nak burukkan Islam dengan cara burukkan Nabi. Nak burukkan Nabi dengan cara burukkan isteri Nabi. Iaitu dia fitnahkan Aisyah berzina. Tercemar tak image Nabi kalau isteri Nabi berzina? Itu perancangan dia. Inilah. Jadi di sini Allah guna perkataan hammu. Apa makna hammu? Berkeinginan. Sebenarnya ada maksud tu. Sebenarnya Allah nak begitu. Banyak perancangan orang munafik nak hancurkan Islam. Banyak keinginan mereka, tapi tak tercapai semuanya. Sebab tu Allah kata hammu. Hammu, angan-angan dia, cita-cita je, perancangan je, tapi tak pernah berjaya. Kemudian Allah kata wama naqamu. Wama naqamu apa dia? Dan tidak naqamu mereka mencela. Mencela ke berdendam? Mencela. Tidak mereka mencela illa kecuali an aghnahumullah, kecuali kecuali kerana Allah aghna ni mencukupkan ataupun mengkayakan. Daripada Roni. Ya, cukup. Cukup dengan kaya sama kan? Kan? Bila dia kaya, makna dia cukup. Allah mengkayakan Allah dan Rasul mengkayakan mereka wa Rasuluhu dan Rasulnya min fadlihi, dari fadlihi apa dah? Kurniaannya, anugerahnya. Apa maksud? Ni Allah kata mereka ni, mereka ni orang munafik. Mereka tidak mencela Nabi dan orang beriman kecuali kerana Allah dan Rasul mengkayakan orang beriman daripada anugerah Allah. Apa maksud? Ya. Ya, ini orang munafik yang miskin. Orang munafik ni ada yang kaya, ada yang miskin. Bila dia miskin, dia tengok orang Islam kaya. Siapa yang mengkayakan orang Islam? Orang muhajir ni bila pergi, yang pergi ke Madinah tu kaya ke miskin? Miskin. Tapi mereka dapat banyak harta. Daripada mana? Daripada harta rempasan perang. Jadi ini maksud Allah mengkayakan mereka. Jadi sebab mereka dapat harta rempasan perang, mereka pun kaya, maka orang munafik dengki. Boleh? Ini antara sifat orang munafik, iaitu dengki. Perangai dengki. Dan di sini juga menunjukkan apa? Orang tu jadi kaya sebab apa? Sebab kerja keras ke? Sebab cerdik ke? Sebab kerja siang malam ke? Allah aghna, Allah mengkayakan mereka. Kalau nak kira orang Islam ni bekerja apa?
sampai kaya, kerja apa? Kerja apa? Ha? Ha, ini yang ayat yang orang Melayu suka hafal tu. Wama yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu. Ah, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalan keluar dan Allah bagi rezeki yang tak di. Jadi orang Islam dapat rezeki sebab apa? Sebab taat pada Allah lah. Salah satu perintah Allah berjihad. Betul? Orang munafik pula mungkin bekerja tapi miskin. Sebab apa? Tidak taat pada Allah. Jadi punca rezeki taat pada Allah, bukan kerja. Kerja hanya sebagai sebab sahaja. Allah kata apa pada Nabi ni? Alam yajidka yajidka yatiman fa'awa, kemudian wawa wawajadaka dhalan fahada, kemudian wawajadaka a'ilan a'ilan fa'agna. Surah apa ni? Hatuha ke alam nasrah? Ha? Ya, alam nasrah. Wadduha. Okey, cuba terjemah. Surah dah betul dah. Cuba terjemah. Alam? Tidakkah yajidka? Ya, ya ni makna dia lah. Tidakkah dia mendapati engkau? Dia tu siapa? Allah. Bukankah Allah mendapati engkau yatim, anak yatim, fa'awa, maka Allah yang lindungi. Kan? Sebab apa tu? Biasanya anak yatim, biasalah anak yatim ni masa depan mereka gelap, betul kan? Terbiar sebab tak ada bapa. Tapi Nabi anak yatim jadi manusia terhebat. Sebab apa? Fa'awa, Allah yang melindungi. Kemudian wa wajadaka dhalan. Ah, dia juga Allah juga dapati engkau dalam keadaan dhalan. Ah, nak terjemah sesat ke bingung? Bingung. Nabi bingung ke? Terumbang-ambing. Apa maksud terumbang-ambing? Tak ada guide. Sebab apa? Ah, sebab wahyu belum turun. Hebat macam mana manusia pun, kalau tak dipandu oleh wahyu, dia dolan. Ha? Bahkan Allah sebut dalam Quran, Nabi ni tak tahu apa-apa pun sebelum turun Al-Quran. Sebab tu dia pergi ke mana Nabi? Bila turun, sebelum turun wahyu? Pergi ke Gua Hira. Sebab apa? Dia bingung, tak tahu nak buat apa. Kalau dia tahu nak buat apa, dia pergilah berdakwah. Nampak orang musyriki tak semua berhala, tapi tak tahu nak buat apa, pergi ke ha, lepas tu baru fahada, Allah pun turun wahyu. Boleh? Kemudian yang ketiga, nikmat Allah bagi pada Nabi, wa wajadaka a'ilan. Dia dapati engkau a'ilan ni miskin. Miskin, betul tak Nabi miskin? Dalam miskin anak yatim pula, tapi akhirnya fa'agna. Ha, sama ni fa'agna. Allah mencukupkan Nabi. Allah tak kata Allah dapati engkau miskin kemudian engkau kaya. Tak. Allah mengkayakan engkau. Boleh? Maksudnya apa? Kalau nak kaya kena cari Allah. Jangan cari rezeki. Cari rezeki tak akan kaya. Sebab tu kadang-kadang dapat rezeki tak pernah rasa cukup, kan? Nak lagi, nak lagi, nak lagi. Tapi kalau dapat Allah, redha. Okey. Perasan tak di sini? Semua ada ka kan? Dia dapati engkau, dia dapati engkau, dia dapati engkau. Tapi di hujung tak ada pula. Seperti ayat macam ni. Dia dapati engkau anak yatim, maka dia menjaga engkau. Ka. Kan? Dia mendapati engkau dhalan, maka dia memberi petunjuk pada ka engkau. Yang ni pula, dia dapati engkau miskin, maka dia mengkayakan ka engkau.
Kan? Kenapa tak ada kah? Semut tak ada. Apa hikmahnya? Untuk semut. Ha. Kalau sebut kah saja, orang kan salah faham. Dia kata apa? Oh, ni semua untuk Nabi ni. Kita mungkin Allah tak mengkayakan. Kita kalau anak yatim, Allah tak jaga. Tak. Allah nak bagi tahu, kalau kamu anak yatim, Allah akan jaga semua. Kalau kamu kebingungan dan cari hidayah, Allah bagi hidayah. Okey. Kemudian di sini Allah sebut kurnian Allah. Supaya apa? Dan Nabi dapat, sahabat dapat, semua kurnian Allah, Allah sebut. Apa tujuannya? Ha? Tujuannya supaya bila dapat, jangan sombong. Ingat ni, siapa bagi ni? Ha. Orang beriman Allah nak ajar. Bila dapat je, jangan sombong. Sebab ini kurniaan aku. Macam Nabi Sulaiman kan, bila dapat nikmat, dia kata apa? Haza min fadli rabbi. Bukan kelebihan aku. Okey, kemudian Allah ni, orang munafik jahat tak? Bukan setakat jahat, dia jadi kafir ni selepas Islam. Tapi Allah masih bagi tak peluang untuk mereka bertaubat. Masih bagi tak? Ha, kita kalau jumpa orang munafik ni, bagi peluang bertaubat ke tikam je? Ha? Bagi tikam terus. Ha, tengok sifat rahmat Allah. Fa'in, maka sekiranya yatubu, mereka bertaubat. Yaku, akan jadi khairan, lebih baik. Lahum, bagi mereka. Jahat macam mana pun, Allah kata apa? Kalau dia bertaubat, dia akan menjadi yang jauh lebih baik. Mana Allah masih buka tak pintu taubat? Masih. Tetapi wa'inya tawallau, dan sekiranya ya tawallau, mereka berpaling. Yu'azzibhumullah. Allah akan mengazab mereka. Azaban alima. Azab yang pedih. Di mana ni? Fil ardi. Di bumi ni, maksud di dunia lah. Apa dia azab yang pedih ni? Ya Allah timpa pada orang munafik di dunia. Apa dia? Contoh. Ha, tak bahagia. Hidup tak pernah tenang. Hidup berpura-pura. Kau pergi jumpa orang munafik, berlakon. Jumpa orang beriman, berlakon. Orang yang selalu berlakon ni, bahagia tak hidup? Nak tahu, tanya pelakon-pelakon. Min waliyin. Dari? Ha? Silap. Lompat ke? Oh. Oh, tak ada fil ardi. Lepas tu wa ma lahu fil ardi. Oh. Masa tulis ni belum makan. Oh, dah makan tu. Fid dunia, kemudian wama, al-ardi, ayat berapa ni? Ha? Mana waliyin?
Ah, dia tak tulis je tapi ada bunyi tak? Ayat berapa ni? Okey. Jadi sekiranya mereka berpaling, Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Di dunia, di dunia. Wal akhirah, dan di akhirat. Dia kadang-kadang di dunia ni, azab dia bukan dalam bentuk kesakitan, tapi dalam bentuk mental, ketakutan. Risau, takut kan. Nampak orang kafir, nampak orang kafir lain. Nampak orang Islam, contoh dia duduk dengan orang kafir kan. Bila nampak orang Islam lalu, dia rasa takut. Macam virus corona kan. Tahu tak perasaan orang Cina di Wuhan sekarang? Tahu tak perasaan dia? Nak keluar tak boleh, orang luar tak boleh masuk, rumah tutup, kedai tutup. Ketakutan. Kalau kita tahu kan, tak tahulah. Sampai yang orang cek dia pun ditikam orang tu. Sebab takut pada penyakit. Akhirnya dia dihukum bunuh. Sebab menikam doktor yang cek dia. Terlalu takut. Jadi antara bentuk azab Allah di dunia ialah takut. Sebab tu nikmat orang beriman apa dia? Bukan harta. Allah kata apa? Faman tabi'ah hudaya, apa dia? Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Dua je. Siapa yang tabi'ah ikut hudaya, petunjukku. Jadi petunjuk ni kena baca ke, kena hafal ke, kena ikut? Tapi sekarang orang buat apa? Petunjuk ni. Hafal, tampal, kan? Khatam, ni tak ikut. Sebab itulah Allah kata syarat dia kena ikut petunjukku barulah dapat dua. Pertama, fala khaufun, dia tak takut. Tenang aje. Dengan penyakit corona senyum je. Kemudian walahum yahzanun, dan mereka tak sedih. Kenapa Allah sebut dua? Takut dan sedih. Kenapa dua aja? Itu perasaan yang apa yang belum berlaku, sedih yang berlaku. Takut pada benda yang akan berlaku, sedih. Yalah, kenapa dua ni je? Takut dan sedih. Sebab yalah, kenapa? Sebab punca manusia tak bahagia sebab dua ni je. Kadang-kadang ada duit banyak tapi takut kena rompak, bahagia tak? Tak bahagia. Duit banyak, hilang RM50, kecoh satu kampung, bahagia tak? Tak bahagia, tak bahagia. Jadi nak bahagia, dua syarat. Takut tak ada, sedih tak ada, bahagialah dia. Macam Hajar duduk tengah padang pasir, ada duit tak? Tak. Ada apa-apa tak yang boleh selamatkan dia, bantu dia? Tak ada. Tapi dia takut tak? Tak. Dia sedih tak? Tak. Dia tahu tak Ibrahim tinggal dia berapa lama? Tak. Kalau berlaku apa-apa dia boleh kontak tak? Tak. Tapi dia takut tak? Tak. Kenapa tak takut? Sebab dia tahu Allah lebih hebat daripada suami dia. Kan, suami dia kalau ada sebelah, air tak ada. Suami dia boleh buat apa? Jadi kalau nak bahagia, jangan cari duit. Tapi cari petunjuk. Jangan pula tak bekerja. Duduk kat rumah aja. Cari apa? Petunjuk. Sebab salah satu petunjuk Allah apa dia? Allah kita berjalan. Kan? Okey. Kemudian, wama lahum, dan tidak ada lahum bagi mereka fil ardi,
di dunia ataupun di bumi. Min waliyin dari apa ni? Wali? Pelindung. Wala nasir dan tidak nasir, nasarah, penolong, nasrullah kan. Apa beza? Apa beza? Dia bila sebut dua-dua tu mesti dia beza. Okey, wali ni yang jaga kita, yang bagi makan, yang menguruskan kehidupan kita. Tapi bila ada musuh, dia tak boleh buat apa-apa. Nasir ni, bila ada musibah, dia boleh buat apa-apa, boleh elakkan musibah tu daripada kita. Faham? Ha, contohlah, macam bapa kita kan. Bapa kita ni, ataupun suami kita lah. Suami kita wali dan nasir ke ataupun wali saja? Ha? Dia mungkin jaga kita, bagi duit kan, duit belanja apa semua, bagi rumah, bagi kereta. Tapi bila ada perompak, dia boleh pertahankan kita ataupun dia yang pertama lari. Ha, kalau dia pertama lari, dia hanya wali, bukan nasir. Boleh faham? Tapi Allah bukan setakat jaga, urus kehidupan kita, bagi rezeki. Bila ada musibah, Allah boleh elakkan. Corona, Allah boleh tak elak daripada kita. Itu nasir. Okey? Jadi Allah nak beritahu apa ni? Siapa ni? Siapa yang tak ada wali dan tak ada nasir? Siapa ni? Ha? Hoi, bahaya tak ni? Kalau kita faham, orang macam ni memang hancur, memang binasa. Sebab apa? Kalau Allah tak wali, Allah tak nasir, memang hancurlah dia. Siapa lagi boleh bantu dia? Boleh? Oh, jangan. Kemudian Allah kata, dia tidak akan ada wali dan nasir di mana ni? Di bumi. Saya bagi contoh kan. Kalau Jolo. Jolo kenal kan? Jolo. Dia kalau ada kat Malaysia, tak ada wali, tak ada nasir. Orang akan tangkap dia, betul? Di Malaysia. Tapi sekarang dia di luar negara, ada tak wali dan nasir dia? Ada. Boleh faham? Tapi kalau Allah, bukan di Malaysia je tak ada wali dan nasir. Satu bumi tak ada. Mana orang ni memang celaka dan akan binasa. Macam Fir'aun kan? Allah tak jadi wali dan tak jadi nasir. Beratus ribu tentera bersamanya, semuanya tak boleh bantu Fir'aun. Orang kata Namrus. Allah hantar apa? Lalat ke nyamuk? Nyamuk kan? Seekor nyamuk je. Bila Allah tak wali, Allah tak nasih, selamat tak Namrus. Walaupun ada satu kerajaan. Seekor nyamuk je. Sekarang Allah hantar lagi hebat yang tak nampak pun. Apa dia? Coronavirus. Berapa ribu dah matikan. Dan berapa juta yang duduk dalam ketakutan. Ni bunyi pula ada kat Bukit Jelutong. Takut tak? Ada yang memang orang kata kat masjid surau lama kan. Ha, itulah kat jemaah ni solat kat situ. Jadi masjid tu ada kemungkinan besar tak dibenarkan pergi. Okey tak? Okey je kalau tak pergi. Yang tak okey kena pergi kan. Okey. Ayat 75. Cuba tengok dalam Quran. Allah kata apa? Ini sifat orang munafik juga ni. Bila Allah sebut sifat munafik ni, makna benda ni ada dan berterusan. Di kalangan siapa?
Di kalangan orang kafir ke di kalangan orang Islam? Orang Islam. Orang Islam. Okey, Allah kata apa? Wa minhum, ada sebahagian mereka, man ahadallah, orang yang berjanji dengan Allah. Dia berjanji dengan Allah, apa janjinya? La in atana, sekiranya Allah memberi pada kami min fadlihi, daripada kurniaannya. Apa dah rezeki ke duit, apa dia nak buat? Kalau Allah bagi, aku berjanji. Apa janji dia? Lanasaddaqanna, pasti sesungguhnya kami akan bersedekah. Dan walanakunanna minas salihin, pasti sesungguhnya kami akan jadi orang yang soleh. Ini perangnya orang munafik. Dia nak sama dengan Nazar. Tapi tengok lepas tu Allah kata apa? Falamma atahum, maka tatkala Allah beri pada mereka yang mereka nak tu min fadlihi, apa berlaku? Bakhilu, bakhil, bakhil. Mereka mula kedekut. Dan watawallau, mereka berpaling daripada apa yang mereka janji. Wahum mu'ridun, mereka membelakangkan. Apa yang Allah nak bagi tu daripada dua ayat ni? Apa dia? Kalau nak sedekah, jangan tunggu kaya. Kalau nak kaya, baru nak sedekah. Memang dia tak nak sedekah tu. Itu tanda orang tak nak sedekah. Aku kalau kaya, aku nak bagi sekolah tu. Bagi. Memang tak nak lah tu. Memang tak nak tu. Ni Allah nak beritahu perangai ni. Satu, yang kedua, Allah nak beritahu, yang bernazar pun sama ni. Perangai buruk orang yang bernazar, sama dengan perangai orang munafik. Apa dia? Dia nak buat kebaikan dengan bersyarat. Dapat ni, aku buat ni. Ini ulama mengatakan perangai buruk manusia berurusan dengan Tuhan. Dia buat Tuhan macam kawan dia. Macam Kamarudin kan. Dia kata apa? Kalau hantar buat kerja saya bagi duit. Kan? Itu dengan orang, ya. Sebab Kamarudin perlu tak duit? Perlu. Tapi kalau dengan Tuhan, kalau engkau sembuhkan, aku puasa. Allah perlu tak puasa kita? Oh, kita buat Tuhan macam orang. Jadi orang bernazar ni, perangai buruk. Dia menjadikan Tuhan tu macam, macam orang, orang biasa je. Kamu nak tak aku puasa? Okey, bagi aku sembuh. Bahasa dia lebih kurang macam tu. Sebab tu pendapat paling kuat, nazarnya adalah makruh. Bahkan ada kata setengah haram. Haram. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Muslim, la tunziru, jangan kamu bernazar. Fa inan nazra la yughni minal qadari syai'an. Kerana nazar itu tidak boleh mengalahkan ataupun mengatasi takdir Allah sedikit pun. Mana kamu nazar apa pun tak boleh mengubah takdir. Kemudian Nabi sambung lagi, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar ni adalah dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Orang yang suka bernazar memang haji bakhil. Sebab apa? Dia syarat kalau Allah bagi sembuh baru dia nak puasa. Bakhil tak? Bakhil lah. Kalau dia tak bakhil, bila dia puasa? Bila-bila je. Inilah perangai orang munafik ni. Ya Allah bagilah aku kaya, ya Allah bila aku kaya aku nak bagi sekolah tu, tapi kesian sekolah tu. Nah. Tapi aku tak boleh tolong sekarang sebab miskin, ya Allah bagilah kaya. Bila dia bagi kaya, mula kedekut. Ni baru dapat 1,000 ni kan. Belum kaya lagi. Memang bagilah lagi, ya Allah. Dapat pula 10,000. Saya bagi 10,000. Kalau bagi biar banyak dululah. Biar banyak betul-betul baru boleh bagi banyak kan. Akhirnya bila semakin banyak, semakin sayang. Jadi tanda orang kedekut ialah dia suka bersyarat. Nak buat amalan, bersyarat. Apa dia? Lebih kurang tu. Lebih kurang. Anak-anak perasa baru nak bagi makan, kan?
Selagi anak dia tak periksa, tak ada majlis doa selamat. Seolah sebelum tu selamat je. Dia nazar ni lebih kurang macam ni je. Makna nazar apa dia? Dia mewajibkan ke atas dirinya apa yang tak wajib. Jadi pelik tak? Dia mewajibkan atas dirinya benda yang tak wajib. Pelik tak? Dan benda tu sunat, anggap sunat sudahlah. Buat yang wajib tu. Yang betul-betul wajib, banyak lagi kamu tak buat. Tiba-tiba nak wajibkan benda yang, makna dia mewajibkan benda yang di luar kemampuannya. Itu ciri-ciri orang suka bernazar. Okey, bolehkah? Ha, cukup kita berhenti setakat ayat 76. Ni siapa? Saya nak cerita sikit pasal misi dakwah kita ke Kemboja kan? Ha, kita pergi naik flight tak lama, 1 jam 45 minit kan? Ha, lebih dekat daripada Tawau, separuh. Baru perjalanan. Duduk sekejap, tak sempat nak makan, sampai. Tapi bila sampai kat Phnom Penh, naik van 7 jam. 7 jam. Saya rasa tak pernah naik van 7 jam. Ha. Kemudian sampai kat kampung tu, nak masuk ke dalam pula. Dia perjalanan tak jauh, tapi jalan pula teruk. Tak ada tar, berlubang, berdebu. Lebih kurang setengah jam atau 40 minit. Kemudian kawasan tu elektrik tak ada, air paip tak ada, dan rumah-rumah tak ada tandas. Jangan tanyalah macam mana mereka buang air, jangan tanya. Dan mereka duduk kat situ 7 tahun. 7 tahun. Elektrik tak ada, air paip pun tak ada. Yang tu ramai orang Malaysia bagi infak perigi kan. Perigi atau pam. Tapi biasa pam yang kita, yang dia orang bagi tu, kita tengok sendiri, rosak. Dia bertahan 2 bulan sehingga paling lama 2 tahun. Mesti rosak. Banyak kita tengok dah rosak dah. Jadi akhirnya infak tu terhenti setakat tu je lah. Dan ada juga yang infak perigi. Perigi tu tahan lama lah. Cuma masalah bila kemarau, air pula tak ada. Bila air tak ada, dia korek lagi. Bila tak ada, korek lagi sampai dalam. Tapi akhirnya tak ada juga, ha, tunggulah hujan. Ada yang tak ada air, perigi pun tak ada, ha, dia pergi ke ada sungai. Tapi berangkuklah. Ha, sekarang dah tempat kampung tu 4 bulan lebih tak hujan, kemarau. Kita pun tak tahu lah macam mana dia boleh hidup 7 tahun dalam keadaan macam tu. Ha? Tak tahu, sungai kita tak pergi. Sebab sungai tu jauh sikit. Dan yang menakjubkan, dia hampir semua orang Islam tu. Semua orang Islam. Dalam keadaan da'if, dalam keadaan miskin. Boleh kata hampir semua perempuan tutup aurat. Yang dewasa, yang remaja, yang kanak-kanak tutup aurat. Tapi mereka tak ada kelas agama. Mereka tak belajar agama. Tapi cara pakaian tu nampak macam mereka pegangan agama mereka kuat. Yang ada usaha daripada budak-budak di situ yang belajar di luar, di Kelantan, ada belajar di Thailand, ada belajar sampai di Libya. Dia balik, dia buka kelas Al-Quran. Quran sajalah, Iqra dengan Quran. Dan ada negara Arab yang sumbang masjid, kemudian buat bangunan untuk sekolah, itu je. Lepas tu ada kelas ke, guru ada ilmu ke, dia tak peduli dah. Dia bagi bangunan sahaja. Itu orang Arab. Jadi ada usaha yang budak-budak yang belajar agama kat situ, dia buka kelas Al-Quran. Tapi masalahnya, buku Iqra' pun tak ada, Quran pun tak ada. Kemudian guru kebanyakannya tak ada ilmu. Satu sen pun tak ada. Habis dia buat apa? Dia mengajar sikit, kemudian dia pergi kerja. Tanam ubi, tanam gajus. Rezeki utama mereka ialah tanam gajus. Jadi kalau kita ni bila mati ada 3 benda yang memberi manfaat pada kita kan. Satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, doa anak yang soleh. Yang ketiga, sedekah.
sedekah jariah kan. Kita ada ilmu tapi tak boleh nak sampaikan. Boleh tak mengajar? Boleh. Kalau boleh saya nak hantar ke Kemboja ni. Ha, kalau tak boleh tapi kita ada peluang nak dapat ilmu yang bermanfaat. Nabi kata apa? Man dalla ala khairin falahu ajru misli fa'ilih. Siapa yang menunjuk pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala orang yang buat kebaikan hasil daripada ilmu dia. Sekarang kita nak mengajar tak boleh, tapi kita ada peluang untuk dapat ilmu yang bermanfaat. Iaitu kita bagi allowance pada guru yang mengajar, guru tu bagi ilmu pada orang sana, orang sana amalkan ilmu tu hasil daripada guru yang mengajar dan hasil daripada duit allowance yang kita bagi pada guru. Kita akan dapat ilmu. Jadi saya ada cadangan lah. Tak payah bagi banyak. Setiap orang paling-paling kurang bagi RM30 setiap bulan. Setiap orang. Kalau ada 200 pelajar, RM30 seorang dapat RM6,000. RM6,000 boleh cover 5, 6, 7 guru. Mungkin setiap orang hanya perlukan 700 ataupun 800 elang. Kalau yang mengurus tu kita bagilah lebih sikit 1,000 kan. Jadi setiap orang bagi RM30 seorang minimum setiap bulan istiqamah. InsyaAllah guru sana boleh fokus dan full time mengajar. Lagi fokus, lagi bagi masa mengajar, lagi banyak ilmu dapat, lagi kita pun dapat pahala. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh kan RM30 sebulan? Boleh. Kalau tak boleh RM300 tak ada masalah. Ah, ha, masuk ekor bulan je. Bulan sponsor lah setiap bulan. Ah, ya. Ya. Kampung apa? Kampung Opayau. Kita pergi tiga kampung. Satu-satu kampung tu jauh. Oh, nak pergi tu. Nak flight 1 jam 45 minit, naik van 7 jam. Nak masuk ke dalam lebih kurang 40 minit. Itu yang paling lama tu. Kena hentak dengan van, dengan jalan, dengan debu, ya Allah. Mula-mula pergi tu rasa ini adalah misi yang terakhir. Tapi bila tengok keperluan dia, tak boleh, kena pergi lagi. Kita senang kat sini kan, nak mengajar, nak belajar di mana-mana, bila-bila masa. Di sana tak boleh, nak belajar tak boleh. Sebab tak ada kelas. Yang ada kelas Iqra, kelas Quran untuk budak-budak. Jadi kita minta ada seorang guru yang belajar dia daripada Libya, dia buat kelas untuk dewasa. Dan dia juga mengajar guru-guru lain, supaya guru lain boleh juga mengajar fardhu ain kepada orang dewasa. Supaya ilmu itu berkembang, bukan setakat Iqra dan Quran sahaja. Okey? Boleh ya? InsyaAllah. Ada soalan? Kalau tak ada cukup ah, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.